Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ceker. Oke, kita main game Blaze Eternal Soul lagi. Ya, di video ini gue bakal buat konten gacha ya, karena di sini ada event terbaru. Kita langsung aja ke pusat eventnya. Dan event itu gacha bonanza. Dan di sini gue bakal gacha 100-an lah ya, 100 lebih mungkin. Dan kalau seandainya kita sampai 100 akan mendapatkan kitab secara acak ya. Semoga aja kitabnya berguna, pakai banget. Dan di sini hadiahnya kalian bisa lihat, kalau gacha 50 kali dapat Fragment Omni. Dan di sini target gue bakal sampai 100 ya. Dan di sini juga ada juga tambahan lagi, makanya gue bakal gacha abis-abisan di sini cuy. Semoga aja gue dapat warsol yang kuning lah ya di gacha ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ngegacanya lah ya di sini cuy. Semoga aja dapat yang kuning. Amin amin. Yo, langsung aja kita mulai. 1 2 3. Oke. Ada kuning kah? Oke, dan gacanya ampas yang pertama. Oke, kita gacha lagi lah ya, sekali lagi ya. Apa ini? Oke, nggak ada lagi. Astaga Najah, ini kok apa sahabat? Apes banget ya. Oke, dapat kuning gue cuy. Dapat kuning gue, ini bagus banget ya, ini berguna banget. Wow, ini keren sih, seriusan dah. Oke, kita gacha lagi. Dapat kuning lagi kah? Wow, dapat ini cuy. Apa ini, aliran air? Ini bagus juga ini, mantap kitabnya cuy. Oke, gue bakal ambil dulu hadiahnya baru kita lanjut lagi gacha. Wow, ini goki cuy. Oke, kita ambil dulu ini, lumayan. Oke, ya mesti kita ambil dulu. Oke, di sini sudah 30 kali gacha gue ya, ternyata sudah banyak juga. Kita ambil di sini juga. Bahkan 40 kali gacha ya. Oke, 40 kali gacha. Oke, kita gacha berarti 60 kali lagi ya. 60 kali lagi. Oke, yang ke-50. Please, ada kuningnya. Iya. Kita gacha lagi, kita gacha lagi. Wajib 3 kuning sih kayaknya, ini harus ya. Ah, ngapain ungu coba? Astaga Najah. Oke, yang keberapa nih ya? Yang ke-70 kali ya. Oke, dapat 1, lumayan. 70 80 ini ya, yang ke-80. Ini ke-90. Fix terakhir. 100. Ya, oh dapat 2. Ini gue hoki apa apes ya? Dapat 2 roh perang jeritan ini nih. Ini hoki apa apes gue? Seriusan gue hoki apa apes nih? Bisa dapat 2. Oh, sekali lagi. Bisa-bisanya dapat yang kayak gitu 2 kali coba. Ngapa nggak yang lain coba? Itu apes nggak gue ya? Nanti gue bakal lihat di tier listnya kepakainya di mana aja itu. Oke, tadi gacanya tadi agak ampas ya, yang ke-100. Oke, langsung kita ambil. Oke, setelah gue buka kotaknya ternyata dapat kitab kesehatan ya. Kitab kesehatan ini kayaknya untuk ini ya, untuk si Unohana kayaknya sih, untuk tipe super kayaknya ya. Oke, dan juga gue bakal buka kotak Omni 25 ini, semoga aja hoki dah. Kalau gue waktu record ini langsung aja kita gunakan semua ya. Kita lihat dapat berapa puluh biji. Berapa puluh itu berarti 10 ke atas ya maunya gue. Oke, langsung kita buka. 1 2 3. Berapa? 11. Oke, dapat 11 fragment Omni cuma-cuma bro. Lumayan mantap. Dan ini dapat berapa? Kita buka 1 2 3. Dapat 3-3-nya bro. Mantap bro. Omni gue langsung 92. Wah, ini bisa ya kayaknya. Nail gue bakal bintang 5. Kayaknya aman sih kalau masalah nail gue. Oke, dan tadi gue dapet roh perang jaritan ya. Dan bisa kalian lihat ini tier listnya. Untuk roh perang jaritan ini dia cocoknya untuk Toshiro V2, Matsumoto, Mayuri, Yachiru, dan juga Matsumoto UR, dan juga Urohara. Kenapa dia bisa cocok ke mereka ini? Kita bakal lihat apa aja kelebihannya. Tingkatkan 225 attack, 225 def, dan 6% kekuatan efek sendiri. Jadi ini cocok banget untuk Mayuri ya. Mungkin untuk meningkatkan efek paralisnya mungkin ya di sini juga. Dan untuk Matsumoto yang UR ini mungkin juga baik untuk meningkatkan efek silent dan juga kacaunya, ini baik sih sebenarnya. Dan juga di sini ada defnya juga, emang cocok juga buat nambah defnya. Dan juga di sini ada hit effect. Waktu dia nge-hit juga, contoh Matsumoto UR ini kan waktu di auto attack skill-nya kan bisa berpeluang menyebabkan silent. Di sini bakal meningkat sebanyak 6% juga, makanya cocok banget juga untuk Matsumoto. Begitu juga untuk Mayuri. Mayuri kalau seandainya dia auto attack, dia juga bakal menyebabkan silent atau bukan silent. Kalau Mayuri attack dia menyebabkan lumpuh juga ya, seperti ultimate-nya. Jadi ya berguna banget emang roh perang jeritan ini untuk
Mayuri. Dan untuk Yachirunya bisa kalian lihat juga di sini ada Yachiru, dan seperti itulah pokoknya ini meningkatkan semua efek yang ada ya. Yachiru juga bisa menyebabkan silent, dan untuk Uraharanya bisa menyebabkan belenggu ya. Oke, langsung aja kita gunakan cuy di Mayurinya. Dan tadi gue dapat 2 ya, langsung aja gue gunakan juga di sini. Wah, ini kayaknya hoki sih gue kayaknya ya. Gue bakal ganti juga. Nah, ini dia satunya. Ini gue hoki termasuk cuy, dan gue hoki sih termasuk ya. Oke, dan seperti biasa gue bakal coba ke pertarungan sekali lah ya. Kita bakal coba ke pertarungan ke arena. Ke arena menggunakan formasi andalan gue. Oke, kita langsung tantang musuh-musuhnya di sini cuy. Oke, ini dia musuh-musuhnya, dan bakal gua rubah yang formasinya. Adakah yang bakal gua rubah? Kagak ada. Kita bakal lihat efeknya besar atau tidak dari Warsol yang kuning tadi ya. Oke, kita bakal sepertarungan, kita lihat. Bangkai. Berapa yang dapat? 1. Oh, cuma 2. Oke. 6% loh ini. 1 2 3 4. Oke, 4. 4 mantap. 4 aktif, 4 lumayan. Pusing. Oh, masih 4. Ya, salam ya salam. Ini nggak ultimate berkali-kali sih WTC gue jadi ya. Iya, nggak ultimate berkali-kali ini kayaknya, nggak kagak aktif ultimate berkali-kalinya. Kagak aktif ya. Oke, langsung aja kita lewati, dan seperti itulah ya. Lumayan ngefek-ngefek lah, lumayan lah untuk Warsol yang tipe jeritan tadi tuh ya. Oke, mungkin cukup cumin aja videonya. Thank you banget untuk kalian yang sudah stay di video ini, dan thank you banget untuk developer karena sudah memberikan kehokian kepada akun ini ya. Oke, mungkin cukup cumin aja videonya. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. See you. Thank you.